desa stay adalah salah satu pendekatan inovatif kita dalam industri pelancongan yang bertujuan memenuhi beberapa matlamat penting. Pertama, agar pelancong mempunyai peluang untuk memahami kehidupan kita, kehidupan yang rukun, yang damai, yang unik dan saling bermuafakat. Kedua, ia membuka ruang untuk pengunjung mengetahui dan memahami agama, adat resam, makanan dan budaya kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Ketiga, yang juga penting, kita ingin memajukan desa kita, memberi rejuvenasi dan lonjakan baru. Pada masa yang sama, kita mahu mengingatkan bahawa desa yang baik, yang berpotensi besar, tidak bermakna ia harus dibandarkan. Ia harus kekal sebagai desa yang aman dan semula jadi. Namun, kemudahan dan infrastrukturnya mestilah diperbaiki dan dibangunkan mengikut keperluan dan potensinya. Dan terakhir, kita mahu masyarakat kita yang di desa menjadi lebih maju dan berdaya saing, lebih berdikari, lebih terbuka, tidak terlalu bergantung kepada kerajaan dan kepada mana-mana bantuan, tetapi mempunyai daya keusahawanan dan yang lebih penting, perlahan-lahan ia pastinya akan mengajar mereka tentang selok belok berniaga, mengurus dan melakukan inovasi serta memahami kepelbagaian. Berdasarkan kelima-lima kepentingan dan matlamat ini, maka kita mesti melakukan yang terbaik untuk membangunkan keupayaan mereka yang terlibat dalam program Desa Stay Negeri Johor pada hari ini.